ke janin, menggugurkan kandungan kerana takutkan kemiskinan. Nampak? Itu larangan Allah tu. Benda yang salah. Kan? Dalam Malaysia, tuan-tuan, akak-akak pun tahu, menggugurkan kandungan ya, tanpa nasihat doktor adalah satu yang salah di sisi undang. Sisi undang. Nampak? Kan? Al-Quran tu semua cerita. Nampak? Itu istimewanya bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan. Dan dalam bulan Ramadhan ni disyariatkan satu ibadah yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lain, iaitu puasa. Diwajibkan puasa. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan puasa. Kutiba tu asalnya daripada perkataan kataba, tulis. Kutiba dituliskan. Nampak? Maknanya dah termaktub dalam Quran ni, dah termaktub dah, kita tak boleh ubah dah. Tak boleh kita bersidang, ulama-ulama sedunia bersidang ya, untuk bincang relevan tak puasa sebagai ibadah dalam Islam. Ambil ketetapan 23 macam dalam parlimen. Kalau 23 setuju bubar, ani batalkan, kita batalkan puasa, tak payah puasa dalam Ramadan dah. Dalam Ramadan kita boleh makan macam mana bulan-bulan lain. Tak boleh, sebab sudah termaktub dalam Al-Quran, tak boleh ubah. Ni Allah Ta'ala dah wajibkan. Tak boleh. Sebab digunakan perkataan kutiba, tertulis, termaktub dalam Al-Quran. Macam dekat semayang. Sama. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang pun macam tu lah. Dah termaktub 5 waktu. Tak boleh kita nak kurangkan jadi 3. Tak boleh. Ni ada ni tuan-tuan. Berhati-hati ya. Ada aliran-aliran yang kata semayang ni boleh 3 waktu. Semayang ni kalau 5 waktu dia boleh jamak semua sekali. Dia buat satu masa subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita boleh rap sekali satu masa. Ada ni. Aliran yang datang daripada negara-negara luar. Manalah tahu kan, kok-kok terbaca sekarang ni alam cyber kan. Borderless world, dunia tanpa sempadan. Nak tengok apa-apa, semuanya mungkin, semuanya boleh. Macam Tun Dr. Mahdi sebut kan, saya 20 tahun dulu boleh sebut nama Tun Mahdi ni, lepas ceramahnya kena bedal lah dengan JK surau. Dia sebut nama orang tua ni pasal apa, tak ada kena-mengena. Tapi benda yang baik kita ambil lah. Kan? Benda yang baik kita ambil. Benda yang disampaikan kita ambil. Yang baik itu kita ambil. Dia kata apa? Dia kata sekarang, budak-budak sekarang, remaja sekarang nak tengok benda black-black. Benda black-black. Bukan X-ray. X-ray. Haa, ada dia cerita. Filem Melayu berani buat double je. Double X-ray. X-ray. Tahu tak? Yang tu-tu sikit pernah tengok kot. Yang muda-muda ni, adik-adik muda punya cuma-cuma benda ni tak pernah tengok ni. X-X-Ray tu, Aziz Ibn Osman tu dengan isteri dia berlakon tu, memula jumpa filem tu lah. X-X-Ray. Dia satu budak, satu pemuda yang minat kepada sains, dia dah berjaya mencipta, bukan X-Ray, X-X-Ray. Jadi pun, bila dia pakai cermata tu, dia boleh nampak orang yang berbaju pun dia boleh nampak tak baju. Jadi boleh perempuan tahu perempuan seni yang takut. Sebab dia pakai cermata tu double. Kalau X-ray nampak baju tulang. Kalau X-ray tak nampak pun nampak badan. Macam tu. Bukan X-ray, triple X-ray. Tiga. Budak-budak sekarang tengok triple X-ray ni dalam handphone je. Saya tahu juga. Tapi bila saya tengok, ini semua nostalgia. Apa makna tu? Maknanya kata dia dah tua dah. Lagi saya tu dua hari lagi lah, baliklah kepada Allah SWT. Jadi benda-benda dunia ni sudah tidak ada apa-apa lagi bagi dia. Jadi seronok, rasa senyum je. Teringat zaman-zaman muda dulu. Macam tu lah. Jadi sekarang dunia terbuka.
kita boleh dalam Google macam-macam benda kita boleh tengok. Ingat tak? Ustaz sebut macam ni, ustaz sebut macam tu, tok guru sebut macam ni, tok guru sebut macam tu. Ada pula nanti esok, ustaz betul ke ni boleh macam ni, boleh macam ni? Eh, aku mengaji sekolah agama 6 tahun. 7 tahun sekolah menengah agama sampai tingkatan 6, 7 tahun. Mengaji universiti itu 4 tahun, 11 tahun. Tak pernah jumpa benda ni. Ha, nampak tiba-tiba ada pula benda yang dia orang cakap tu. Ha, jadi berhati-hati. Sebab puas sembahyang apa solat dah ditetapkan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya tetap dah. Tak boleh berubah. Puasa pun macam tu juga. Sama. Dah ditetapkan diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Kita tak boleh ubah. Kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana diwajibkan ibadah puasa pada umat-umat yang terdahulu. Orang Hindu ada puasa dia. Orang Buddha ada puasa dia. Orang Yahudi ada, orang Majusi ada puasa dia. Orang Yahudi ada puasa dia. Orang Kristian ada puasa dia. Pasal apa? Kerana asalnya kelima-lima agama ni asalnya ialah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal dia Hindu dengan Buddha pun. Betul Ustaz? Betul. Asalnya. Mak kita di universiti tu ada belajar tentang perbandingan agama. Aku yang tahu tu. Hindu pun asal menyembah Allah. Orang Buddha pun asal menyembah Allah. Orang Majusi pun asal menyembah Allah. Apatah lagi Yahudi dan Nasrani. Tapi agama mereka sudah jauh terbesok. Maka Allah Ta'ala turunkan agama Islam, dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebut inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah Ta'ala iktiraf sampai ke hari kiamat nanti sebagai agama yang benar hanyalah agama Islam. Ha, tapi agama-agama lain pun ada puasa dia. Ada. Orang Kristian ada agama yang puasa dia 24 jam. Kita puasa 12 jam je. Jadi isu tahun ni. Sebelum ni tak pernah keluar isu, tak pernah jadi isu pun. Kita pasal nak pasal. Ada tempat-tempat di dunia yang berpuasa sampai 22 jam. Di utara Eropah, di Iceland, di Finland, di utara Eropah lah yang berdekatan dengan kawasan Arctic. 22 jam. Yang di Antarctic tu 2 jam.